Akhirnya kami pun berjumpa dengan daun ubi, kegemaran orang kampung. Yeah. Sekian lama mencari benda ini di KL, akhirnya terjumpa pula pada petang ini. Inilah dia orang Sabahan ini. Macam mana, apa orang si Anu bilang daun ubi, geng? Orang Sabah. Tubilung, kalau panggil Sabah ini tubilung. Oh, tubilung bilang daun ubi apa dia? Daun ubi pucuk ubi lah. Oh, pucuk ubi dalam bahasa tubilung. Inilah dia kita jumpa daun ubi. Ini banana kah itu, geng? Yang di atas itu. Banana, ya. Beginilah suasana pada petang ini di Selangor, Kota Damansara. Oh. Di sini ada kelapa sawit juga dia. Ayo. Boleh tahan juga ini, oh. Ai, kau naik sudah, geng? Ai. Oi, oh. Ambil banyak dia, geng. Lama kita tidak makan ini daun ubi, kan? Bertahun-tahun kita di negara orang ini baru jumpa ini daun ubi. Jarang-jarang di Kuala Lumpur. Ai. Di kampung ini banyak. Kalau sini ini ya jarang-jarang. Hai, daun pisang itu, geng, jangan kau ambil daun pisang itu. Ah, inilah orang Sarawak dengan orang Sabah pergi cari daun ubi. Nasib jumpa sekian lama mencari daun ubi, ya. Ya. Ai. Masuk dalam hutan sudah, geng. Dan sudah. Ambil banyak itu. Lama tidak makan daun ubi, dia bilang. Tengok di tangan dia itu. Ah, tengok banyak sudah. Apa? Ayo. Bolehlah. Jangan ambil semua, geng. Besok tiada itu. Aduh. Okelah. Sekian. Terima kasih dari kami. Ah, inilah dia. Setelah memproses daun ubi. Okay, wow. Minyak masak di lambung mau penuh itu kuali. Kita punya tukang masak pada petang ini. Inilah dia, si Eka nama dia. Dia cakap apa itu, dia tahu. Kasih sampai dia naik bau ini. Okay, kita tunggu seterusnya apakah yang, oh, inilah hasilnya tadi daun ubi yang kami pergi ambil tadi. Mempat lesi. Daun ubi. Jeng jeng. Wah, dia punya bunyi itu yang buat kita lapar itu. Ah, masuk garam secukup rasa dan apalagi ya, Ajinomoto dia bilang secukup rasa, ya. Ayo, lapar pula tengok ini. Ah,
Akhirnya daun ubi kita pun sudah masak. Dan inilah tukang masak kita pada petang ini. Dia pandai sangat untuk memasak benda-benda yang daun ubi ini. Kita suruh dia mencoba sama ada sedap atau tidak ini. Kalau tidak sedap, kita buang ini daun ubi. Nah, sedap dia bilang. Kita simpanlah ini daun ubi kalau begitu. Kalau dia bilang tidak sedap, kita buang ini daun ubi.